Ya pasti kita dengan operasi ini, pabrik Sesmaeng, pabrik gula ini, kita berharap kebutuhan gula Sumatera Utara tidak banyak import yang masuk. Dengan ada pabrik gula ini, kita harapkan juga harga pasar gula bisa terpengaruhin penurunan harganya. Dan juga kita berharap kapasitas pabrik ini terus meningkat. Karena memang kita tahu kebutuhan gula Sumatera Utara masih jauh kekurangannya dibandingkan hasil produksi yang saat ini Kuala Madu sama di Sesmaeng ini. Mudah-mudahan PT PN 2 bisa berkembang terus usahanya dan juga bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan gula terkhusus di Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara mencapai 200 ribuan dan 300 ribuan khusus untuk konsumsi di luar industri. Karena kita tidak ada menghasilkan untuk gula industri. Kita seluruhnya diberikan untuk gula konsumsi. Itulah harapan kami. Dan secara kontinuitas pergulaan nasional, khususnya juga Sumatera Utara, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Wagub, harapan kita adalah bisa memenuhi daripada seluruh kebutuhan pergulaan wilayah Sumatera Utara. Karena wilayah Sumatera Utara hanya ada dua pabrik gula yang dimiliki BUMN, yakni PG Kuala Madu dan juga PG Sumatera Utara.